Tadi kita jelaskan bahwa sudah ada 11 orang yang baik dari pihak rekanan maupun pihak internal dari pihak Bulog untuk mencari, untuk memfaktakan adanya perbuatan pidana atau tidak. Nah, sekarang langkah-langkah yang tadi dilakukan termasuk melakukan koordinasi dengan pihak Bulog untuk menentukan kerugian dan atau nilai daripada 500 ton itu.